ketemu lagi dengan Ala Dapur Nurce Korompis. Salam sehat buat teman-teman semua ya. Halo Ida Rene Darlan, Huya Meda. Ini di waktu Belanda saya upload video 2:30 ya. Cuaca di Belanda ini lagi bagus teman-teman. DP suhu ya 28 lumayan. Dan hari ini saya lagi pengen bikin pizza ya. Resep pizza mini simple dan enak. Dan kalau teman-teman senang dengan channel ini, tolong di subscribe, like, dan reaksinya dan nonton videonya dari pertama sampai selesai. Dan jangan lupa juga dibagikan bagi teman-teman yang lain ya. Sorry. Supaya channel ini ke depan lebih mantap dan sukses. Saya lagi batuk, lagi gak enak badan. Tapi saya mau bikin video buat teman-teman ya. Dan jangan lupa juga dibagikan bagi teman-teman yang lain ya. Dan saya minta tolong sama teman-teman semua yang cantik-cantik dan baik hati. Tolong dukung channel saya ini ya. Ala Dapur Nurce Korompis. Oke, terima kasih banyak. Sekarang lihat dulu deh resepnya. Teman-teman, ini dia ya. Saya sudah potong-potong. Saya cuma pakai jagung seperti ini ya. Tapi kalau teman-teman yang susah mau cari jagung begini, bisa tuh jagung direbus dulu ya. Direbus baru taruh topping. Dan saya pakai sosis seperti ini. Saya sudah potong-potong ya. Dan ini oregano. Dan saya pakai saus tomat seperti ini. Simple aja. Dan ini bahan pizzanya, rotinya ya. Ini simple aja. Dan ini saya mau taruh ini. Saya sudah aya ya tepungnya. Dan saya mau taruh ini garam ya. Di pinggir. Dan kita aduk dulu. Dan saya tambah ini karena di sini cuaca nggak seperti di negara tropis, jadi saya pakai satu bungkus ya. Satu bungkus ini 7 gram. Oke, saya lagi batuk. Dan saya tambah gula ya. Tapi kalau teman-teman nggak ada gula halus, bisa pakai gula biasa ya. Tapi harus campur di susu supaya dia nggak terlalu. Itu ya, dan kita aduk dulu. Dan saya mau taruh, saya pakai mentega ya teman-teman. Oke. Itu ini saya timbang 61 gram ya telur. Dan saya mau masukkan, saya masukkan semua aja satu kali teman-teman. Oke. Dan teman-teman ini susu bisa lebih atau bisa kurang ya, ikut dari telur. Dan saya, jadi susu saya memasukkan sedikit-sedikit dulu ya. Nanti, dan kita mix. Saya tambah lagi. Dan kita campur sampai dia kalis ya teman-teman. Dan saya tambah lagi sedikit. Teman-teman ini ya, saya pakai aja tangan seperti ini. Olahraga. Kalau seperti ini boleh olahraga teman-teman. Belum sih. Dan teman-teman ini sudah ya. Saya mau taruh dulu minyak supaya enggak kering. Dan kita bisa tutup ya seperti ini. Dan kita mau kasih diam sekitar 30 menit. Dan teman-teman ini
Teman-teman, ini saya timbang, kalau teman-teman saya ada timbang ini 28 ya. Tapi kalau bagi teman-teman rasa besar bisa bikin ya sampai 25. Ini 28 gram saya timbang. Dan kita bikin bulat-bulat seperti ini ya. Dan teman-teman, saya mau taruh di sini dan saya mau kasih berdiam lagi ya. Jangan terlalu dekat karena mau kasih dia. Oke. Teman-teman, kita pipihkan di itu ya, di seperti ini. Kita balik ya, ini seperti ini. Kita balik dulu, boleh juga seperti ini ya. Kita pipihkan semua ya. Teman-teman, ini saya pakai saus tomat ya. Kita taruh saus tomat seperti ini. Secukupnya. Dan saya taruh ini bawang bombay ya. Taruh ini jagung. Dan ini sosis ya. Taruh begini. Boleh tambah juga ya. Sedikit itu jagung. Teman-teman, ini saya udah tulis di situ cuma cadar ya, tapi saya mau pakai mozzarella juga supaya nanti mau di video, nanti mau tulis ya. Dan ini saya taruh tambah keju cadar ya. Kalau pizza seperti ini kan. Oke. Secukupnya. Dan teman-teman, seperti ini saya mau kasih dia naik, mau tunggu lagi sekitar 30-40 menit. Bisa taruh di dalam oven karena mau tutupan, bisa juga kalau mau tutup dengan kayak. Dan saya mau taruh di dalam ovennya, tapi ovennya jangan dulu kasih panas. Oke? Teman-teman, saya lagi panaskan oven, suhu oven saya ini 180 ya. Dan kita taruh oregano ya. Kalau teman-teman tidak suka bisa di skip ya. Sedikit aja cuma supaya dia agak harum-harum ya. Oke. Teman-teman, ini saya mau oven sekitar 20 atau 25 menit ya, sebentar. Dan saya mau bilang sama teman-teman, ini susu saya nggak pakai semua ya, ada sisa 1 sendok makan. Oke. Teman-teman, ini dia sudah selesai ya. Jadi kalau begini terserah aja teman-teman mau jual berapa ya. Lihat bawahnya. Oke, dan saya mau icip-icip. Duh, tapi masih panas ya. Ini pak, ini cocok ini mini. Enak. Tapi kalau teman-teman mau tambah mayones boleh ya, sesuai selera aja teman-teman. Enak, mantap. Ini kalau teman-teman mau usaha, boleh hitung aja no tuh bahan-bahan ada belanja, kumaru itu harga, oke? Okay? Mantap, ini wajib teman-teman cobain, ini enak sekali. Enak, mantap. Mantap.
Terus sama kerang? Ini ada sambal. Eh, saya lupa kalau teman-teman suka campur sambal, boleh ya di atas tambah. Sedap sekali itu. Enak. Dan saya mau bilang sama teman-teman semua, banyak terima kasih yang sudah subscribe, yang sudah support saya Ala Dapur Morce Kerompis. Terima kasih banyak ya. Sampai ketemu lagi di resep yang lain. Ieder in Nederland. Dankjewel, tot ziens.